Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Kamantara Tour Official. Sebelum lanjut, bantu like, subscribe, dan nyalakan loncengnya serta bagikan ke teman-teman kalian. Oke guys, di pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, kami tim Kamantara yang kali ini bekerjasama dengan PO Siva Trans dipercayai untuk mengondisikan rombongan dari ibu-ibu arisan di daerah Wonogringo. Dan kali ini kita menggunakan armada unit Siva Trans berkapasitas 31 seat dengan fasilitas yang telah kita sampaikan. Semoga dengan layanan kami, rombongan bisa merasakan puas, nyaman, serta sampai ke tujuan di lokasi wisata. Dan di bagian hari ini, rombongan dari Wonogringo bertujuan menuju ke wisata di daerah Wonosobo. Semoga perjalanannya bisa menyenangkan. Selamat sampai tujuan dan nanti kembali lagi ke Wonogringo. Selamat sampai tujuan. Dan seperti biasa, pelayanan dari kami selalu kita antar unit sampai ke titik utama penjemputan bersama menunggu rombongan dari ibu di daerah Wonogringo. Dan buat Anda yang ingin mengadakan wisata tujuan Anda, kami dari Siti Kamantara melayani jasa perjalanan wisata, kunjungan, ziarah, dan lain-lain. Dan untuk pagi hari ini memang hanya menyewakan unit armada yang berkapasitas 31 seat menuju ke daerah Dieng. Dan kali ini peserta kita berangkatkan menuju ke daerah tujuan, yaitu di daerah Wonosobo. Buat Anda yang masih bingung mengadakan agenda wisata Anda, bisa menghubungi ke kantor kami CV Kamantara di Jalan Bojong Lor, tepatnya Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Bersama kami, kepuasan ataupun kenyamanan kami utamakan. Terima kasih telah menyaksikan video tayangan kami. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian. Bye bye.